Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama Buyut Demang Bukham Kuningan. Halo sobat semuanya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, sukses selalu. Oke sobat, Buyut Demang Bukham kali ini akan menghadirkan video yang mudah-mudahan berkenan untuk sobat-sobat semua, yaitu kita akan coba memasangkan ring anakan kenari yang kira-kira sudah berumur 2 minggu. Oke sobat, kita langsung aja ke TKP. Oke sobat semuanya, ini anakan kenari ada 4 ekor. Kita akan pasangkan ringnya, mudah-mudahan belum kegedean dan masih bisa untuk dipasangkan. Ini ring Buyut Demang Bukham, kebetulan tinggal 4 sobat. Oke, kita langsung aja ke TKP. Pertama kita ambil anakan burung kenari. Seperti yang lain, memasangkan ring kaki yang 3 ini kita luruskan di depan. Kita masukkan. Kita tarik. Ini masih kekecilan kayaknya ini. Mudah-mudahan kita tarik, luruskan dan sudah. Ya, mudah-mudahan ini tidak dicabut sama indukannya. Biasanya kalau kekecilan masih bisa dicabut sama indukannya. Ini masih pagi sobat, masih belum dikasih makan sama indukannya. Oke, yang pertama sudah. Yang berikutnya, alhamdulillah dari 4 ekor ini warnanya cantik-cantik sobat. Ini yang kedua, ini udah agak gede nih, mudah-mudahan masih bisa masuk. Mungkin yang tadi yang kecil itu netasnya belakangan sobat. Masih bisa masuk nggak ini? Aduh, agak ada repot ini. Kita kasih dulu, kita kasih pelumas biar licin. Hand body biasanya yang kita pakai, hand body. Mudah-mudahan masih bisa untuk dipasangkan. Ini udah kegedean sobat, 3 di depan. Kita masukkan 3-3-nya. Wah, jadi licin ke tangannya sobat. Aduh, wah rada susah juga nih. Set. Set. Wah, sampai kebalik sobat, nanti nomornya jadi 5115. Jeda dulu teh ya. Ini sobat dan sudah terpasang gede. Oke, ini kenarinya seperti warnanya seperti indukan jantannya. Indukan jantannya sekarang lagi dijodohkan lagi sama betina yang lain.
dan ini kita angkat dari kandang ternaknya, kita simpan di kandang gantung. Kakinya 3, pegang, masukin. Ini sobat, kita lihat 3 yang kaki ininya kita masukkan, kita tarik pelan-pelan sobat, harus hati-hati jangan sampai nanti kakinya patah karena masih sangat sensitif. Dan ini tuh kita lihat sudah terpasang 3 dan tinggal 1 lagi. Burungnya cantik-cantik, alhamdulillah ada 4 ekor. Belum pada makan rupanya nih. Ini juga kayaknya masih kecil nih sobat nih. Wah, tiga kakinya di depan kita masukin. Nah, kalau yang ini kita langsung masuk. Oke sobat semuanya, sudah semua ada 4 ekor terpasang. Mudah-mudahan bisa sampai dewasa, sampai besar, dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan tekan pula notifikasi loncengnya untuk berkembangnya channel Beauty Mangrupang. Oke sobat semuanya, terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.